Ya, pemirsa, sebuah ruang sekolah dijadikan tempat pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin Rabu tadi. TK di Jalan Kendari Basiri Selatan itu disulap menjadi TPS 09. Sementara di tempat lain, warga memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan. Beginilah suasana pemungutan suara ulang yang dilaksanakan di TPS 09, Jalan Kendari, Kelurahan Basiri Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Panitia pemungutan suara sengaja memilih ruang kelas TK Kendari sebagai lokasi pencoblosan, lantaran sudah menjadi langganan setiap gelaran pilkada. Lokasi yang strategis salah satu alasan menggunakan tempat pendidikan usia dini ini sebagai tempat pemungutan suara. Yang jelas kan fasilitasnya enak gitu lah, untuk membuat apa tenda di samping tempatnya juga kan tidak perlu repot lagi membuat tambah banyak tenda. Dan orang kampung sudah tahu itu lah. Warga kita yang 09 ini sudah tahu tempatnya di sini. Setiap ada pemilihan umum, tempatnya pasti di TK. Artinya TK sudah menjadi tradisi, Pak ya? Iya, jadi tradisi sudah. Pernah ada orang mempermasalahkan, Pak, fasilitas pendidikan ini digunakan sebagai tempat pencoblosan? Belum pernah lagi. Tidak ada protes gitu. Di lokasi berbeda, panitia mendirikan TPS tepat di bawah jembatan Basiri. Selain memiliki ruang terbuka cukup luas, minimnya anggaran yang diberikan jadi alasan keberadaan TPS bawah jembatan. Kurang dananya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua kan masalahnya tempatnya nggak ada lagi. Nah, tanah lapangnya sudah kerada. Kemarin tuh sempat, Pak, Bawaslu Kota lawan provinsi menakon ngulun. Kenapa jadi di sini? Nah, apakah ada lagi tempat lain? Memang ada, cuman dananya baik kebentur gitu loh. Kenapa? Kan dananya kan cuman sekitar 900-an aja semua anggota TPS. PSU Pilwalkot Banjarmasin merupakan mandat Mahkamah Konstitusi yang dilangsungkan di 3 kelurahan Banjarmasin Selatan. Dengan total suara yang diperebutkan oleh 4 pasangan calon mencapai 29.056 suara. Tersebar di 80 tempat pemungutan suara. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan.